Hey, what's up everybody? Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara daftar akun di aplikasi ChatGPT di Android terbaru 2023. Nah, bagaimana cara daftar akunnya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini yang pertama-tama kalian lakukan yaitu silakan kalian install aplikasinya melalui Google Play Store ya. Nah, di sini kalian tinggal klik saja bagian telusuri aplikasi, kemudian kalian ketik saja yaitu ChatGPT ya, seperti ini. Nah, kemudian silakan kalian cari ChatGPT. Nah, di sini silakan kalian pilih yang ChatGPT yang bagian ini ya, warna putih. Nah, di sini silakan kalian install ya. Nah, jika kalian ingin mengetahui tentang aplikasi ini, kalian klik bagian tentang aplikasi ini, kemudian silakan kalian klik bagian terjemahkan. Jadi dengan ChatGPT temukan jawaban instan, masukan profesional dan inspiratif kreatif. Jadi aplikasi ini resmi gratis ya teman-teman, dan menyekolahkan riwayat seluruh perangkat dan memberi perangkat model terbaru dari OpenAI. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk fungsi dari ChatGPT ini ya. Nah, setelah kalian install, kita langsung saja daftar akun di aplikasi di ChatGPT ini ya. Nah, di sini setelah kalian install, maka langsung diarahkan untuk mendaftar, ataupun jika kalian yang sudah punya akun, kalian tinggal klik bagian login. Nah, di sini kita tinggal daftar saja ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa sign up with email ya, seperti ini, ataupun kalian bisa continue with Google. Kita continue with Google saja ya. Dan nanti kita diarahkan untuk memilih akun seperti ini ya. Jadi silakan kalian pilih akun yang ingin kalian gunakan. Jadi kita contohkan pilih akun yang ini seperti ini. Kita pilih akun untuk melanjutkan OpenAI ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini complete onboarding ya. Jadi di sini kita klik saja internet seperti ini. Nah, di sini kita diarahkan untuk ke internet ya. Ini seperti ini, OpenAI platform. Nah, di sini kita diarahkan untuk ini ya teman-teman, untuk masuk continue with Google ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian silakan kalian pilih saja email yang sudah kalian gunakan ya, yang tadi yang kalian gunakan, seperti ini. Kemudian kita klik lanjut. Nah, seperti ini. Kemudian silakan kalian masukkan kata sandi kalian ya. Jadi di sini kita gunakan saja kata sandi seperti ini. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ya ke dalam Open Platform AI-nya seperti ini. Nah, di sini tell us about you, ayo 31 birthday kita masukkan. Di sini birthday-nya 12/12/1999 ya. Kita klik continue. Kemudian di sini kita masukkan nomor telepon kita ya, nomor WhatsApp. Jadi di sini silahkan kalian masukkan saja nomor WhatsApp kalian. Jadi di sini 87855. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik yes ya. Kita klik yes seperti ini. Kemudian kita send kode WhatsApp seperti ini ya. Kita kirim kode WhatsApp-nya. Setelah itu silakan kalian enter kodenya ya. Kalian masukkan. Silakan kalian cek saja kode yang berada pada WhatsApp kalian ya. Nah, di sini kita masukkan saja kode verifikasinya dari WhatsApp tersebut ya. Di sini kita masukkan 317103. Oke. Nah, otomatis akan loading seperti ini ya. Jadi kemudian di sini halaman ini ingin membuka ChatGPT, kita buka saja ya teman-teman seperti ini. Nah, kemudian kita tunggu sampai loadingnya selesai, ini ke aplikasinya ya. Nah, kalian bisa lihat welcome to ChatGPT. Jadi kita klik continue. Nah, di sini kita sudah daftar akun di aplikasi ChatGPT Android terbaru 2023. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.